Oke, boleh dengar tak suara saya? Sekali link kehadiran tapi tak boleh isi. Oke, okay, sekejap saya double check. Oke, okay, oke. Okay. Saya tahu kenapa. Oke, okay, saya send lagi sekali link ataupun dah boleh isi dah link tu. Oke. Okay. Oke, okay, cuba isi lagi sekali link tu. Saya rasa dah boleh lah. Okey, semua boleh dengar kan suara saya? Sebab saya guna mic. Mic. Apa ni panggil? Mic webcam. Okey, saya akan guna dua webcam. Saya tak pasti yang webcam lagi satu tu okey atau tak. Tapi setakat ni okey lah. Cuma untuk nak zoom ke bawah ni. Sebab memang saya tak ada alat. Jadi saya set up macam ni saja. Jadi saya alamak tak nampak pula. Okey, tak apalah. Saya terpaksa ikat dekat pembaris webcam saya. Jadi saya akan demo lah nanti macam mana nak lukis. Okey, sementara kita tunggu kawan kita ada lagi 1 minit lebih. Macam biasalah. Boleh isi dulu link kehadiran, lepas tu boleh selesa-selesakan diri sebab kita ada kelas lebih kurang 2 jam lebih. Tapi saya rasa yang form 4 memang satu kelas saja, matematik saja, jadi tak ada masalah lah. Untuk letih dan sebagainya, mungkin letih pun yang masuk kelas sekolah tadilah. Untuk malam lepas daripada kelas ni tak ada, kecuali dia ikut tuition lain. Okey? Jadi selesa-selesakan diri. Bab berapa cikgu hari ni? Okey, hari ni kita akan ulang kaji. Dalam exam kita ada 2 saja. Dalam SPM lah kita pandang ke depan lah. Okey. Jadi untuk SPM kita ada 2 saja graf. Bukan 2 graf, 2 tajuk, iaitu satu dalam statistik dan satu lagi dalam graf fungsi. Okey, graf fungsi mungkin sebelum ni saya dah tunjuk dah. Hari ni kita akan buat ialah statistik. Dalam statistik kita kena tahu kita ada beberapa graf, antaranya ialah ogif, lepas tu kita ada histogram, lepas tu kita ada poligon kekerapan ataupun frekuensi poligon. Okey, jadi hari ini kita nak clearkan yang ini sebab yang ini kalau form 4 dia ada yang ini, nanti dia akan top up dengan form 5 punya. Dalam silibus form 4 kita ada satu tajuk sukatan data serakan tak terkumpul. Okey, berbanding dengan form 5 nanti dia ada kesinambungan ataupun sambungan ya. Sukatan serakan data. Alamak. Okey, lalat ni dah banyak hari dah. Saya buka pintu dia tak keluar pun. Okey. Jadi kita akan ada sukatan serakan data terkumpul bila form 5. Okey, yang ini memang akan masuk dalam section B SPM. Okey. Lalat ni ganggu saya. bunuh dia nanti. Sebab saya pernah bunuh dia secara live masa kelas form 5. Itu saya bunuh lipas. Sebab 3 kali ya. Saya duduk kat sini, dia terbang-terbang, langgar saya. Kali ketiga saya terpaksa lah hapuskan dia. Ini tak apa. Okay. Jadi kita akan cuba buat lah yang terbaik. Soalan-soalan yang standard SPM yang dalam bab ni. Jadi hari ni kita akan tumpukan betul-betul macam mana kita nak buat graf dia dan macam mana kita nak full mark. Sebab dalam kita buat graf tu dia ada rule ataupun peraturan-peraturan dia. Saya akan beritahu semualah. Saya harap yang webcam saya beli daripada China ni okey lah. Nak tengok juga
Nak tengok juga yang mana? Webcam China ke apa? Okey eh. Jadi kita akan buat sama-samalah nanti. Okey, saya rasa dah 5.31. Okey, dah lebih dah. Buno lipas live. Ah, yang tu masa form 5. Bila tanyalah kalau ada abang atau kakak form 5. Jadi saya terpaksa buno sebab bukannya tidak saya biaya sebab dia langgar saya. Sebab selalu orang takut kan bila lipas tu terbang kan, terutama perempuan lah. Tapi kawan saya lelaki pun takut bila lipas tu terbang. Ha, jadi dia terbang 3 kali. Daripada aircon dia duduk atas tu, saya duduk kat depan ni mengajar, tiba-tiba dia langgar saya. Ha, 3 kali. Kali ketiga, baru saya bunuh. 2 kali saya bagi peluang. Okey, jadi kita tengok hari ni. Yang pertama sekali kita nak buat ialah histogram. Okey. Okey, histogram ni siapa yang ingat dia akan jadi bentuk macam ni. Okey, yang ni saya sketch saja lakar. Okey, yang ni kita ada kekerapan nanti ataupun frekuensi. Okey, ataupun frekuensi. Lepas tu yang ini kita ada data dia lah. Okey, tak kira lah. Okey, contohnya durian, biji. Okey, durian. Jadi kita akan ada macam petak-petak. Petak ni. Ha, contohlah yang ni. Okey. Lepas tu kita akan labelkan dia. Okey, yang ni yang kita akan buat. Tapi hari ni dalam masa 2 jam ni kita akan go through 3 benda lah. Histogram, poligon kekerapan dengan OGIF. Okey. Fobia dengan lipas. Adik saya pun takut lipas juga. Adik saya perempuan lah. Jadi masa kecil-kecil dulu kalau macam beli aiskrim tu. Macam ataupun saya tak ada duit. Dia ada baki lagi duit dekat sekolah. Dia beli aiskrim. Jadi sekarang saya nak sikit. Saya cari lipas mati ke apa. Saya ugut dia. Tidak dia akan bagi aiskrim tu. Okey, jadi kita tengok histogram. Okay, sekejap. Okay. Saya ada bagi tadi link. Saya tak mau guna yang banyak sangatlah modul sebab yang ini lebih pada revision. Saya suka guna modul sendirilah ataupun yang luar. Okey, kalau siapa yang tak sempat print, tak apa, macam biasa saya akan tulis ataupun saya lukislah dekat depan ni. Okey, semua maklumat-maklumat ni. Okey. Boleh nampak kan? nanti kita akan cuba buat yang ni. Okey, ada 1 2 3 4 graf ni. Okey, dia akan bagi dekat kita scale ataupun skala lah dekat sini. Nak lukis kita kena base kepada scale ni. Semua ada tak kertas graf? Ada atau tak? Tak ada kan? Kalau tak ada, tengok dulu. Okay. Saya akan guna yang ni lah. Standard SPM punya. Okay. Ada yang tanya sebelum ni. Yang mana ada buku nota ya? Okay, okay. Tak apa, tak apa. Okay. Ada yang tanya sebelum ni. 2 cm tu dekat mana? Okay. 2 cm ialah yang ini, yang tebal ni. Okay. 2 kali 2. Itulah 2 cm. Okay. 2 cm kali 2 cm. Yang ini standard yang Lembaga Peperiksaan Malaysia bekalkan lah dalam SPM nanti. Okey, kalau beli dekat kedai tu, beli yang macam ni. Jangan beli yang pelik-pelik sangat. Okey, ada juga yang dia ada petak pula kat tengah dia. Okey, boleh, itu guideline. Tapi kalau beli yang ini lagi okey lah sebab kita akan guna nanti macam biasa. Okey. Jadi pertama sekali kalau kita nak buat histogram ni ialah kita ada 3 step. Ini mungkin dekat sekolah tak ajar step ni kan. Jadi saya tunjuk 3 step ni. Okey, yang pertama sekali kita akan ada data. Okey, kita base kepada yang inilah. Okey. Macam biasa kalau tak tahu nanti tolong tanyalah.
Kita nak smooth daripada awal. Saya lupa, kita baca doa dulu, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astah alaina himmataka wa syur alaina min nazani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa luddatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, siapa yang saya tak mau ganggu nanti bila tengah-tengah. Contoh ataupun mata nak habis nanti, siapa yang belum isi kehadiran lagi, boleh isi ya. Saya letak dekat dekat tempat chatting tu. Okey, sekejap saya charge telefon. Okey, jadi yang ni saya padam. Tajuk kita yang pertama ialah histogram. Pernah terfikir tak kenapa nama dia histogram? Tak pernah. Okey, tak apa. Yang tak penting pun. Jadi kita tahu bentuk dia macam mana dan kita tahu nak buat dia macam mana. Okey, saya akan bagi satu data. Yang ini yang macam latihan dulu, nanti saya akan bagi pula bentuk yang ada dalam exam. Okey, jangan risau. Jadi kita tengok dulu yang first, katakanlah dia bagi data dekat kita 13, 14, 7, 15, 10, 9. Okey. Yang ni sebabkan latihan ni banyaklah, nanti dalam SPM dia tak akan sebanyak yang inilah. Okey. Ni bab dia kata 5 ke? Okey. Yang ini dia ada dalam tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okey, siapa ingat balik yang daripada form 1, form 2, form 3 kita ada statistik. Kita ada satu tajuk pengurusan data. Yang ini. Okey, yang ini. Yang form 4, form 5 tu kita akan ada kuboid. Okey, kita ada box box plot. Plot kotak. Itu yang form 5-nya. Tapi basic dia ialah kita ambil daripada darjah 6 tu. Pengurusan data, lepas tu naik kepada form 1, form 2, form 3 kita ada lagi. Dalam PT3 pun sepatutnya ada benda. Ini bukannya yang form 5 tu ada juga, tapi tengoklah kalau masuk masuklah, kalau tak masuk hari ni kita buat hari lain. Okey, yang form 5 punya. Tapi yang ini memang SPM daripada form 1 sampai form 5. Okey, benda ni ada. Jadi kita cuma aplikasikan balik. Jangan risau. Kalau ada apa-apa soalan nanti boleh tanya saja. Okey. Jadi yang ini kita ada data. Okey, 10, 9, ni ada 8, 4, 6, 12, 20, 11. Okey, 20, 11, 9, 18, 2 dengan 5. Okay, last sekali. 15, 12, 14, 16, 12, 19. Okay, yang ini data yang kita adalah dalam soalan. Ada yang tanya pula, yang ni nak dapat macam mana? Ini memang dia bagi, okay. Ada saya buat dengan kelas dengan form 5 dia tanya, jadi macam mana boleh dapat je? Susunan ni macam mana? Okey, jadi yang ni memang dia bagi. Okey. Lepas tu kita ada dua benda, selang kelas ataupun kelas interval. Okey, contoh kat sini saya buat dekat bawah ni sebab banyak lagi ruang ni. Okey, selang kelas ataupun kalau siapa-siapa yang ambil DLP, yang ini kita panggil class interval. Okey, lepas ni kita ada, bukan lepas ni lah, sebelah ni kita ada kekerapan ataupun frekuensi. Okey, jadi saya buat kotak sekejap. Okey, sekejap saya tengok dalam grup parent. Okey, tak ada. Jadi semua dah masuk.
Jadi sekarang kita buat kotak. Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ada 5. Okey, saya agak-agak je lah. Okey, ini kotak yang pertama. Dua. Empat. Dengan 5. Okey, masih ada dalam kamera. Okey, cantik. Okey, ini bagi tengah. Okey, first sekali dia akan bagi. Dalam soalan kita, exam yang first tu dia akan bagi. Kita cuma sambung. Okey. Jadi yang ini dia bagi dekat kita. Contohlah yang pertama ni. 1 hingga 4. Guna warna lain lah. Guna warna pilihan terhad lah warna. Okey. Jadi saya pun salah ni. Kalau macam PTIU dia ada cara dia tulis ni. Line ni warna merah. Jadi saya dah melanggar lah. Okey. Jadi yang ini 1 hingga 4. Okey, boleh nampak tak kalau warna hijau ni? Warna hijau ni nampak? Kalau tak nampak, maklum kan? Okey, nampak. Cantik, cantik. Sebab bos saya, Cikgu Fauzi tu, dia dah kaji lah. Okey. Line kena warna apa? Tulisan untuk soalan warna apa? Jawapan warna apa? Dia dah buat kajian lah. Dia dah buat kajian tapi staff selalunya tak ikut lah. Saya ikut tapi hari ni tak terikut pula. Saya tak pasti kena buat. Okey, okey. Yang ni chapter berapa? Yang ini kalau kita tengok balik dalam kita punya form 4. Sekejap. Okey, kalau kita tengok warna apa pun okey, okey, okey. Okey, nanti saya akan ceritakan. Ada benda yang saya tak setuju dekat universiti. Universiti Malaysia masih lagi buat benda tu. Okey, untuk form 4, yang ini kita akan ada dalam tajuk yang ke-6. Yang ini kita ada tajuk yang ke-8 iaitu sukatan sukatan serakan data tak terkumpul ataupun disebut juga measure of diversion for ungroup data. Okey, yang ini untuk form 4 ungroup data ataupun tak terkumpul. Kalau form 5 dia ada sambungan ya dekat bab yang ke-7 sukatan serakan data terkumpul. Untuk form 4 tak terkumpul, untuk form 5 terkumpul. Ini measure of diversion for group data. Tadi ungroup, yang ini group data. Okey ya. Yang ini 1 sampai 4 dia bagi dekat kita. Jadi selang kelas dia berapa? Okey, 3 lah. 4 tolak 1. Okey. Jadi kita akan buat, kita akan penuhkan. Okey, saya guna warna merah sebagai jawapan kita lah. Yang ini yang soalan bagi nanti dalam SPM. Okey, kita penuhkan. Selepas 4 confirm dah 5. Okey, 5 sampai okey, 4 tolak 1, 3. Jadi 5 tambah 3, 8. Okey, yang ini mestilah mula balik 9. 9 tambah 3, 12. Okey, yang ini confirm. Start 13. 13 tambah 3, 16. Confirm, 17. 17 tambah 3, 20. Jadi yang ini ialah jawapan kita. Ataupun yang ini selang kelas ataupun kelas interval kita. Okey, kalau macam ada setengah macam modul tu ataupun buku latihan kita beli, dia ada latihan untuk buat selang kelas ni lebih kurang 5 ke 6. Buat selang kelas ni saja. Okey, tapi hari ni kita nak study smart. Okey, kita tak boleh study hard. Okey, study hard boleh tapi macam tak berbaloi lah. Kalau kita boleh study smart, kita study sikit tapi impact dia ataupun impact dia tu besar. Okey.
Ah, lalat ni. Ni last lah. Saya bagi warning kat lalat ni last. Ulang balik. Okey, boleh, boleh. Okey, contoh dalam dalam kita punya SPM nanti dia bagi dekat kita ialah 1 hingga 4. Okey. Jadi dia dia suruh kita penuhkan selang kelas ataupun kelas interval. Jadi apa yang kita kena buat ialah kita tengok kita ambil yang paling besar tolak yang paling kecil. Data yang dia bagi dekat kita. Kalau macam dekat sini 14, yang ni 11, kita tolaklah 14 tolak 11. Tapi yang ni kebetulan dia bagi 1 hingga 4. Okey. Jadi kita ambil 4 tolak 1 3. Jadi kita tahulah dalam selang kelas ni ialah 3. 3 bermaksud ialah daripada 1 ke 4 tu 3 kali. 1 2 3 4. Ha, jadi kita tambahlah 3 juga. Jadi kat sini 4 starting kat bawah ni mesti 5 pula. Okey, 5 tambah 3 kita akan dapat 8. Jadi bila dapat kat sini starting kat bawah ni mesti 9 pula. Tambah juga 3 kita akan dapat 12. Dan seterusnya. Okey, ada problem lagi tak? Okey, Nafis, ada problem lagi tak? Kenapa 1 hingga 4? Okey, yang ini memang soalan bagi dekat kita. Memang soalan bagi. Kadang-kadang dia bagi 11, 14. Kadang-kadang dia bagi 0 sampai 5. Yang tu kita tak tentu. Okey, ini based kepada soalan bagi. Yang hijau ni soalan bagi. Yang merah-merah ni kita penuhkan. Okey, dapat tak? Okey, Nafis dulu. Dapat tak Nafis? Nafis ni kawan saya ni. Masa kat universiti. Mancing ikan sekali ni. Okey, dapat. Okey, Amirul dapat tak? Dapat kan? Teringat cikgu Amirul kan? Semua pernah belajar kan dengan Sir Amirul? Sir Amirul Hakimi yang Kelantan. Jadi yang tu semua cikgu Putrajaya. Cikgu Putrajaya dulu cikgu Nisa kan? Cikgu Tarik. Lepas tu cikgu Azrai. Semua dah tak ada. Tinggal saya seorang. Kalau ada di Putrajaya lah. Dia cuti tanpa gaji. Okay. Kalau Putrajaya tinggal saya seorang. Okey, yang ini semua dah jelas. Sekarang kita nak tengok kekerapan ataupun frekuensi. Okey, kekerapan ataupun frekuensi. Jadi macam mana? Okey, kita akan cari daripada 1 sampai 4 ada berapa number yang dekat sini. Okey, kita cari 1 sampai 4. Okey. Cari. Tak ada yang ni. Okey, ni 4 ada 1. Lepas tu ada lagi tak? Okey, 2. Antara 1 sampai 4. Kita jumpa 4. Kita jumpa 2. Pas habis. Okey, jawapan kita dekat kotak ni ialah 2. Kekerapan dia ataupun berapa banyak data tu. Okey, kita tengok pula. 5 sampai 8. Okey, antara 5 sampai 8. Okey, 7. 1. 2. 3. 4. Okey, kita ada 4. Jadi tulis 4. Lepas tu kita cari pula. Antara 13 sampai 16. Okey, setakat ni siapa yang ada problem? Macam mana kita nak cari frekuensi ni? Ada tak? Semua okey ya? Tak okey bagi tahu tau. Nanti saya ulang balik. Ulang balik. Okey, okey, boleh, boleh. Jadi, untuk kita dapat dapatkan kekerapan ataupun frekuensi, kita kena cari ialah base kepada selang kelas kita ataupun kelas interval kita. Okey, yang pertama dia kata 1 hingga 4. Jadi daripada data yang kita dapat yang tak terkumpul ni, kalau group nanti dia akan bagi table, yang ni ungroup lah. Dia bagi tak terkumpul, dia bagi secara rawak, random. Okey. Jadi kita akan cari antara number 1 hingga 4 ada berapa. Okey, kita pun carilah. 1 hingga 4. Okey, ni 4. Kita cari lagi. Okey, ada 2. Jadi habislah. Yang antara 1 hingga 4, 2 number. Jadi kita tulis 2 number. Lepas tu kita cari pula antara 5 ke 8. Okey, 5 ke 8. Okey, 7. 1. 2. 3. 4. Okey, 4 saja. Jadi kita tulislah 4. Okey, dapat tak?
Ah, Amiro dapat tak ini? Dapat eh? Okey, cantik. Ah, boleh dapat full mark lah. Kita target full mark eh. Ah, jadi cuba cari antara kotak-kotak ni dapat berapa? Yang ini, yang ini, yang ini. Okey? Ah, siapa yang dah print dah boleh terus tulis dekat kertas masing-masing. Siapa yang tak ada boleh tulislah dekat mana-mana dulu. Okey, saya bagi 3 minit. Ah, 2 minitlah untuk penuhkan yang ini. Ditulis dekat ruang komen. Okey, nanti saya akan cuba pindah-pindah kamera lah. Saya nak guna OBS ataupun screen lab, tapi tak jadi lagi ya. Saya akan setting lagi nanti. Okey, cuma kali ni saya akan ubah-ubah kamera. Contoh saya akan ubah pada yang macam ni. Nanti saya akan lukislah atas meja ni. Okey. Jadi kita fokus yang kamera depan, webcam depan dulu. Apa dia pula? Alamak, lupa nama. Okey. Okey, jadi saya akan terangkan macam mana kita dapat. Okey. Jadi yang first sekali, yang first dengan second saya dah tunjuk dah. Okey, ada kawan minta minta terangkan lagi. Okey, tak apa. Kita cari pula antara 9 dengan 12. Okey, untuk tak mau keliru, saya bulatkan dengan warna hijau lah. Nanti keliru. Okey. Jadi 9 dengan 12. Antara 9 dengan 12 kita bulatkan. Okey, jadi antara 9 dengan 12, 10, 9, 12, 11, 11, 9, 12, 12. Jadi yang ini benda mudah tapi kadang-kadang kita keliru. Jadi kita kena ikutlah. Ada yang kita buat bintang, ada kita buat love ke, kita kira balik. Okey. Jadi antara 9 dengan 12 kita ada ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kita ada 8. Jadi kita tulis 8. Okey, kita tulis 8 kat sini. Okey, kita cari pula yang antara 13 sampai 16. Okey, 13 sampai 16 saya guna warna hitam pula. Jadi 1, 2, 3, okey, 3, 4, 5, 6, okey, ada 6. Confirm, double confirm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, okey, 6. Jadi kita tulis dekat sini 6. Okey, yang last sekali 17 sampai 20. Okey, yang ni kita tak payah tanda apa-apa lah. Kita cari yang mana kita belum bulat. Okey, yang mana kita belum tanda ataupun bulat. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, yang ini ada 4. Jadi kita tulis dulu 4. Okey, saya nak tanya beberapa orang lah. Okey, Farisha dapat tak macam mana kita nak cari frekuensi ataupun kekerapan ni? Dapat ke tak? Dapat? Yang lain pun saya rasa dapat. Amiro pun dapat kan? Dah expert dah semua. Baik, ini mudah ya. Okey. Jadi kita dah dapat dah. Jadi untuk buat histogram ataupun graf kita tu, histogram dalam bahasa Inggeris pun histogram juga. Okey, jadi
kita perlukan selang kelas dengan kekerapan ataupun frekuensi yang itu dah cukup dah untuk kita buat kita punya graf. Okey, tadi saya kata 3 step kan. Okey, jadi kita cuba buat gunakan 3 step. Okey, 3 langkah untuk kita buat graf kita. Okey. Step yang pertama. Okey, step 1. Saya buat sebelah sini. Step yang pertama ialah kita kena ada data ni lah. Okey, selang kelas dan juga kekerapan. Jadi kita dah ada lah. Jadi step pertama dah settle. Dapatkan data selang kelas ataupun kelas interval dan juga frekuensi ataupun kekerapan. Dapat data ni dah cukup dah syarat yang pertama. Kekerapan. Okey ya, frekuensi. Jadi dulu saya pernah kerjalah dekat satu tempat AEE Green Tech. Okey, yang itu antara syarikat besarlah. Dan yang CEO dia dekat situ Datuk Nordin Abbas. Dia dulu CEO untuk Utusan Malaysia. Jadi ada sekali tu dia tengah type dalam bahasa Melayu. Dia selalu guna BI dia. Jadi tiba-tiba dia tanya soalan saya, dekat saya yang pada saya dia tak patut tanya pun. Dia tanya saya customer dalam bahasa Melayu apa? Jadi dia terlalu guna bahasa Inggeris sampai customer dalam bahasa Melayu pun tak tahu. Jadi yang ni susah juga orang macam ni. Jadi kita balance lah. Okay. Pelanggan lah. Dia tak dapat. Tiba-tiba otak dia blank. Customer tu apa dalam bahasa Melayu? Padahal dia selalu dia cakap daripada kecil dia guna Melayu lah. Mungkin bila dia belajar kat overseas, dia jadi CEO apa semua, dia mungkin tak guna sangat Melayu. Tapi dia sampai terlupa. Kalau macam benda tu kompleks bagi saya, okey lah. Jadi customer je pun. Okay, jadi kita sambung balik. Kalau dia marah saya pun, Dato' Nordin Abbas tu dia akan marah saya dalam bahasa Inggeris lah. Okey, jadi kita tengok yang kedua pula, step yang kedua. Okey, step 2. Okey, langkah yang kedua ialah kita kena tahu dia punya sengatan. Okey, sengatan tu macam ni. Okey, dia akan bagi contoh 2 cm kepada 5 unit untuk 4CX ataupun kalau dia translate dalam bahasa Inggeris 2cm to 5 units for X axis. Iaitu yang dia bagi 4CX, pasti dia akan bagi 4CY 2cm to 1 units. Contoh for Y axis ataupun 2cm kepada 1 unit untuk 4CY. Okey, saya tulislah berapa unit dekat sini. Okey, contoh yang pertama ni kita nak buat. Okey, yang ini kalau siapa yang ada dalam ni, okey, ada dalam ni, okey, kita akan cari nanti mod, lepas tu kita akan cari min. Tapi sebelum tu kita nak tengok yang lukis dulu. Okey, lukis histogram. Okey, siapa yang ada lah, siapa yang tak ada saya tulis kat depan lah macam biasa. Okey, jadi dekat sini dia bagi dekat kita. Okey. Step yang kedua, tengok kepada sengatan dia. Tengok kepada soalan lah. Tengok soalan. Untuk lukis graf. Alamak, bahasa Inggeris lah. Tercampur. Okey, graf. Okey, jadi apa yang ada dekat sini ialah dia bagi dekat kita 2cm kepada 4 unit. Okey, kepada 4 unit pada 4C mengufu. Yang ni pun trik juga ni. Kadang-kadang dalam SPM dia tak nyatakan, dia tak state.
paksi Y ataupun paksi X. Okay, Y exists or Y exists. Jadi dia akan bagi mengufuk. Okay, mengufuk lagi satu nanti kita akan ada mencancang. Okay, tolong ingat kalau siapa-siapa yang terlupa dah masa darjah 4, darjah 5, darjah 6 dulu kita belajar dalam koordinat mengufuk ni. Okay, ingat balik. Kalau mengufuk ni maksud dia ialah mendatar. Okay, mendatar. Ini mendatar. Ataupun siapa yang ambil DLP yang ini. Apa dia? Vertikal menegak. Lawan kepada vertikal apa dia? Horizontal. Okay, horizontal. Ah, tak ada siapa pun tulis horizontal. Nanti saya teringat. Okay, mendatar ataupun horizontal. Okay, ataupun yang ini kita boleh jugalah anggap dia sebagai paksi X. Ataupun X exists. Okay. Ah, jadi lepas ni kalau naik mengufuk, confirm-confirm semua dah tahu dah. Dia ialah paksi mendatar, horizontal ataupun dia ialah paksi paksi X. Okay. Ah, jadi kalau tertukar, macam kawan kita bagi tahu dia pernah tertukar horizontal dengan mengufuk dengan mencancang. Jadi habis terus kosong. Jadi kena hati-hatilah. Okey, jadi kita tengok yang seterusnya. Dia bagi dekat kita ialah dah masa cepatnya. Kita baru buat satu ni dah pukul 6.5 minit. Okey, kita tengok yang seterusnya. 2 cm kepada Okey, 2 cm kepada 1 unit pada paksi mencancang. Okey, untuk paksi mencancang ni dia ialah macam tadi saya katalah. Okey, dia menegak ataupun kita boleh katakan juga dia vertikal ataupun kita sebut dia paksi Y, paksi Y ataupun Y axis. Okey, jadi yang ini, yang kedua ni kita kena tahu. Okey, jadi saya akan sketch kecil sikit dekat atas ni lah. Okay. Okay. Jadi tengok dekat sini. Warna biru lah. Okay. Jadi kita akan buat macam ni lah. Pertama sekali bila kita nak buat graf, macam graf fungsi juga saya bagi tahu, kita tak boleh buat graf terus. Kita kena rancang graf kita. Okey, pertama sekali ialah kita tengok dekat frekuensi kita. Okey, frekuensi kita yang mana yang paling tinggi. Okey, yang paling tinggi dekat sini ialah 8. Okey, 8. Kekerapan ataupun frekuensi yang paling tinggi 8. Okey, lepas tu yang paling rendah, paling minimum ialah 2. Okey, kita dah dapat dah data ni. Satu yang paling tinggi, satu yang paling rendah. Okey, yang ini sebenarnya step yang ketiga. Jadi tak ada ruanglah saya buat dekat atas ni lah. Okey. Jadi kita pun dah merancang graf kita. Untuk yang menegak, yang paling tinggi 8, yang paling rendah 2. Jadi kita tengok dekat sini untuk paksi menegak ataupun paksi X kita, 2 cm kepada 1. Okey. Jadi kita pun buatlah. Okay, kita rancang dulu, guna pensel dulu lah. Walaupun yang ini dalam exam memang jawapannya dalam pen, tapi untuk kita rancang rangka graf kita tu, kita guna pensel dulu. Jadi kita gunalah pensel, okey. 1 2 3 4 5 6 Alamak, macam tak muat ya. Okey, saya bawahkan sikit.
Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, contohlah. Okey, kita dah ada dah paksi menegak. Okey, sekarang kita tengok ialah share screen yang mana kena print. Okey, okey, sekejap. Okey, sekejap. Saya tunjuk dekat kawan kita lah. Boleh je print semua tapi tak perlulah sebab nanti banyak sangat. Okey, saya tunjuk yang mana kita print. Okey, mana ya form 4 ni? Ni form 4. Okey, mana link tadi pula? Okey, ini. Okey, saya akan share screen. Okey, okey, tak apa, tak apa. Boleh je. Okey, saya share screen. Mana dia? Ni. Okey. Okey, boleh nampak kan? Ini saya ambil yang tempat conteng ni sekejap. Okey, kita ambil yang ini saja, histogram. Lepas tu poligon kekerapan ataupun frekuensi poligon atau lepas tu last kali ogif. Dia sama yang lepas itu cuma ejaan dia. Okey, tiga ni saja. Tak apa, yang nak study lebih nanti bolehlah tengok sendiri yang form 4. Lepas tu kalau siapa-siapa dah habis dah, dah apa dah, dah cekap dah form 4, boleh tengok pula yang form 5. Okey, yang ni kita cuma tumpu yang tiga ni dulu. Histogram, poligon kekerapan ataupun frekuensi poligon dan juga ogif. Tiga ni saja. Okey, saya tutup balik. Okey, Farisha dapat kan? Yang lain pun dapat kan? Itu saja. Okey. Jadi kita akan tengok semula yang draft kita tadi. Okey, draft kita tadi. Okey, ini paksi menegak dah. Okey, paksi menegak dah. Sekarang kita nak tengok yang horizontal, yang mendatar pula, paksi X. Okey, jadi dalam ni dia bagi kat kita 2 kepada 4 unit. Okey, kita tengok. Yang paling rendah sekarang ialah 1. Yang paling maksimum ialah 20. Okey, jadi kita akan buat 4 unit. Okey, jadi kita tengok. Dekat graf kita tu, okey, kita akan dapat 4, 8, 10, 12 macam tu lah. Sampailah 20. Okey, kita pun buat. Kat sini kosong lah. Alamak, lupa letak kosong. Okey, letak kosong dekat sini. Okey, lepas kita letak kosong, kita cari kat paksi X pula. Kita ada 4, 8, 12, 16 dan juga 20. Okey, kalau ada ruang lebih, buatlah 24. Bagi lebih satu, tak kisah. Okey, sebab graf kita nanti nampak lebih lawa lah. Okey, bila dah dapat macam ni, kita pun buat kita punya paksi kita. Kita punya garis tu. Okey, jadi saya guna warna biru. Buat macam ni. Ni saya tak tegak sangat lah sebab tak guna pembaris. Okey, kita buat macam ni. Macam biasa, yang ini buat anak panah macam ni. Okey, sekejap. Dia anak panah macam ni. Jangan macam ni, patu warna salah. Jangan macam ni pun tak boleh. Okey, ataupun macam ni. Kita cuma guna macam ni saja. Okey, kena ingat. Sebab itulah kadang-kadang dalam exam, contoh PT3 ke ataupun SPM, dia buat, dia rasa dah betul lah tapi tak dapat markah penuh, dapat markah sikit saja bila result tu keluar. Sebab apa? Sebab rule ataupun peraturan ni dia tak ikut. Ni saya beritahu awal-awal lah. Jadi ada awareness dekat situ, ada kesedaran lah nanti untuk buat yang betul punya. Okay? Kalau dapat pemeriksa straight, jadi kita iaitu boleh je dapat yang straight, tapi kalau jawapan kita okey, okeylah juga. Okey.
Tapi sebab itulah masa sujud terakhir nanti doa lah sekali. Di samping nak dapat full A, dapat pemeriksa yang tak straight. Sekejap. Yang ni saya saja nak tunjuk yang atas saja, okey. Nanti saya tunjuk yang ke kanan pula. Okey. Ni saya nak tunjuk yang atas tu saja tadi. Okey ya. Lepas tu pula, okey, apa yang kita kena buat? Kita kena tulislah dekat sini kekerapan ataupun frekuensi, okey. Kalau bahasa Inggeris tulislah frekuensi. Okey, tulis frekuensi. Saya teringat dulu-dulu masa dekat Putrajaya ada seorang cikgu perempuan lah. Sebab awal-awal tu saya seorang cikgu lelaki, tiga cikgu perempuan. Dia seorang tu dia rendah daripada saya lah. Jadi kadang-kadang bila dia nak tulis tu tak sampai. Bila saya lalu depan kelas dia marah. Okey, jadi frekuensi. Okey, lepas tu dekat sini pula. Dekat sini. Ini saya ke tepi sikit. Ini tak ada apa pun. Yang ni ialah jadual kerja saya lah. Okey, jadi dekat sini kita akan letak alamak pen mana biru. Okey, kita buat macam ni. Okey, buat macam ni. Lepas tu kita akan letak dekat sini ialah. Okey, sekejap saya tengok yang real punya. Okey, contoh dekat sini dia bagi ialah pemungutan markah ataupun jaringan gol. Jadi kita kena letak yang tu lah. Okey. Tak apa, yang ni saya ingat sikit. Sekejap saja. Okey, yang ini kalau markah. Okey, kita letaklah markah ataupun mark. Okey, markah. Jadi macam tu. Okey, tak nampak lah yang ni markah. Okey. Jadi tak apa, nanti kita akan buat yang proper punya. Okey, bila dah ada macam tu, okey, yang ni tak apa, dia sengit sekejap dia, nanti saya akan alter balik bagi mengandap balik macam biasa. Okey. Dan jangan lupa juga kita gunakan pensel kita dan kita letak benda ni. Okey. Letakkan benda ni. Okey, kita letak benda ni. Yang number-number ni wajib guna pen. Kalau guna pensel, ada yang tanya saya. Kalau guna pensel, pemeriksa tu kalau straight dianggap yang itu cuma masa merancang graf je. Jadi dia kalau dia pangkah semua pun, bila kita check balik dekat lembaga pemeriksaan, kita kena bayar 50 atau 100. Kalau kita tak puas hati result kita nak check balik. Kalau dia, kita tengok, dia check-check, jawapan kita betul tapi guna pensel juga. Jadi memang confirm-confirm lah, kosong. Jadi bila number ni nanti, guna pen. Ada yang tanya, pen hitam ke pen biru? Okey, antara dua tu lah, pen hitam ataupun pen biru. Tapi seboleh-bolehnya, kita guna pen biru. Okey, seboleh-bolehnya lah, kalau tiba-tiba pen biru habis lawan, kita gunalah pen hitam. Sebab apa? Sebab UPSR dulu bayar 100 cek. UPSR kira bayar 100 lah sebab saya tak ada pengalaman cek. Okey, ada kawan kita dia pernah ada pengalaman cek dapat jawapan yang sama. Markah yang sama. Kalau dekat universiti pun boleh cek. Dia ikut universiti lah. Ada lepas tu dekat universiti tu pun dia ikut fakulti. Ada setengah fakulti macam kawan saya tu dia Meka ni ialah mekanikal lah. Dia sekali check 100. Macam dekat saya pula manufacturing engineering, sekali check 50. Tapi jangan check lah. Kalau dekat universiti nanti dia lain-lain, dia ikut lah. Kan setiap fakulti tu dia ada dekan dia sendiri, ketua dia sendiri. Ketua tu kena fikirlah macam mana nak generate income. Jadi dia kata okey, yang ni boleh lah kita peras ugut pelajar. Kalau nak check balik kita kena akan charge mahal. Okey, yang ni pula dia kata oh, yang ni nampak macam kejap sangat. Jadi kita buat setiap kali student nak parking kita kena akan charge. Dia ikutlah ikut ketua tu sendiri. Okey, jadi bila kita jadi macam ni, yang ni dah
hampir habislah kita punya histogram. Okey, jadi kita akan plot pula kita punya histogram. Okey, yang pertama sekali, histogram ni saya tersilap ni. Sebenarnya dekat bawah ni kita tak boleh buat macam ni lah. Okey, kita akan buat kita punya selang kelas ataupun kelas interval. Okey, kita akan tulis macam ni. Sorry. Okey, jadi yang pertama kita tengok dekat sini. Okey, siap. Saya otor baliklah. Okey. Lebih kurang macam ni. Okey, yang first sekali kita tengok dekat sini. 1 hingga 4. Okey, kita pun buatlah. Yang first ni 1 hingga 4. Okey, yang second ni pula. 5 hingga 8. Okey, yang 13, 9 sampai 12. Lepas tu 13, 16. Okay, last sekali kita ada 17, 20. Okay, 17, 20. Jadi macam mana kita nak plot dia? Okay, saya akan tunjuk. Pen purple boleh? Okay. Tadi saya terlupa dekat pen tu kan. Okay, dalam SPM nanti pemeriksa tu, pemeriksa yang pertama. Dia ada beberapa pemeriksa tau. Dia tak bukannya satu saja. Lepas tu habis. Siap. Okey, contohnya bila kita submit kertas tu, lepas tu ada ketua pengawas tu dia seal, lepas tu dia akan tulislah borang-borang tu, dia bawa ke pusat. Okey, center dia. Dekat center dia tu, lepas tu akan adalah pemeriksa. Pemeriksa tu memang dibayar lah. Okey, satu keping tu RM3 ke RM5. Kalau contoh RM5, dia tak larat bayar, dia akan upah lah anak-anak saudara dia ataupun jiran-jiran dia kan. Dia boleh upah. Okey. Tapi sebenarnya yang tu tanggungjawab dia lah. Okey. Lepas tu pemeriksa yang pertama, dia akan write kertas kita dengan menggunakan pen merah. Sebab itulah kita tak boleh guna pen merah nanti dalam exam. Sebab pemeriksa tu akan guna pen merah. Okey, lepas pemeriksa pertama tu guna pen merah, lepas tu dia ada pula ketua pemeriksa. Okey, dia akan ambil, patut dia tengok secara rawak lah. Yang tengok secara rawak tu pula, dia akan guna pen warna lain pula. Saya tak tahu pen apa, mungkin pen hijau pula. Dia akan tengok. Okey, lepas tu pula, bila dah pemeriksa rawak tu dia tengok, lepas tu dia dekiin, dia umum markah. Contoh matematik kita dapat B. Okey, kita dapat B. Lepas tu kita tak puhati, kita bayar 100 untuk check pula result kita. Okey, pemeriksa yang akan check result kita, dia akan check depan kita tu, dia akan guna pen warna lain pula. Sebab itulah untuk student dia dah tetapkan. Okey, warna hitam ataupun biru. Contoh tiba-tiba kita guna warna kuning. Mungkin pemeriksa tu tahun tu dia nak buat lain sikit. Lembaga pemeriksaan kata right guna warna kuning. Dah sama dengan kita. Jadi susahlah. Okey. Okey, boleh je pakai hitam ataupun biru. Dua tu saja yang memang daripada zaman mak ayah kita lagi. Okey, kalau mungkin datuk kita lah, tak pastilah. Kalau macam datuk saya tu, dia tak sempatlah nak tulis atas kertas ni. Okey, memang sejak dulu lagi kita guna hitam ataupun biru saja. Okey, jangan guna warna yang pelik-pelik lah. Okey, nak buat nota, okey. Tapi nak buat dalam exam nanti, hitam dengan biru. Okey, lepas kita dah dapat dah yang ini, sekarang kita tengok pula dekat berfungsi dia. Yang ni dua. Jadi apa yang kita kena buat? Kita akan buat macam guna warna merah lah. Okey, kita akan buat tengah-tengah tau. Okey, contoh dua. Yang ini mesti tengah-tengah. Ini histogram. Okey, dua. Sini tengah-tengah. Satu hingga empat tengah-tengah dia. Tinggi dia dua. Okey, yang ni sebab tinggi dia dua. Lepas tu kita tengok pula yang seterusnya.
5 sampai 8 frekuensi ataupun kekerapan dia 4. Jadi kita tengok dekat sini 5 sampai 8 4. Okey, kita tahu dah dekat sini. Okey, kita pun raise ni separuh. Ah, ini duduk tengah-tengah. Yang saya lukis ni, saya sketch ni tak center lah sebab saya tak ada kertas. Tak ada guideline tu. Okey. Jadi guna pembaris eh. Jangan guna freehand lah. Kalau macam nampak macam bengkok-bengkok tu pun, kalau pemerisah tu strict, dia boleh anggap kita tak guna pembaris, dia anggap itu kita masih lagi construct ataupun kita dalam merangka graf. Jadi dia boleh pangka. Jadi kena ingat eh, guna pembaris. Okay, yang ini guna pensel, jangan guna pen pula ni. Guna pen salah satu hal. Lepas tu kalau macam kenapa dia tak bagi guna pen? Kalau salah, kena liquid kan? Tak boleh. Jadi susah, kena tukar kertas baru. Yang ini guna pensel. Okey, lepas tu kita ada 8 pula. 9 ke 12, 8. Okey, 9 ke 12, 8. Datang sekali. Okey. Lepas tu kita ada 13 sampai 16, 6. Okey, 13 sampai 16, 6. Okey, last sekali kita ada 4 lah. 17 sampai 20, 4. Okey, kat sini. Jadi yang inilah histogram kita. Okey, dah siap. Dah full mark. Ini 10 markah. Okey, dia ada A, dia ada B, yang C ni ialah lukis. Yang atas tu cari mode, lepas tu cari min. Okey. Dapat tak sampai nak lukis graf ni? Siapa ada problem lagi? Okey, dia tepi sikit. Yang ni cuma sketch lah. Nanti saya akan tunjuk yang atas kertas graf. Okey, setakat ni siapa ada problem? Semua okey eh? Okey, cantik. Okey. Jadi yang ini sahaja yang untuk latihan lah. Okey, sekarang kita cuba buat atas kertas graf. Jadi saya pun ni first time lah saya nak guna setting ni. Saya pun tak pasti sebab saya tak sempat. Sebab saya masuk kerja pukul 3, saya daripada Putrajaya. Putrajaya ke sini. Okey, jadi tak apa, kita tengok nanti saya akan adjust lah. Okey, saya nak tukar kamera. Sekarang saya nak tukar kamera. Okey, sekejap. Okey, harap okey lah. Saya tukar kamera China tu je. Yang ni 8K ni. Okey, sekejap. Kalau tak boleh juga, kita kena buat yang secara manual lah. Okay. Kalau macam ni nampak sengit, nanti kepala jadi lain pula. Okay, kalau macam ni. Kalau macam ni dah okey lah. Baik. Ya, ini. Oh, mirror saya yang sengit ni. Okay. Salah tadi. Tadi saya baru pukul, lepas tu dia lalu ikut tu sapa tu hilang. Okey eh? Jadi, ya. Kalau macam ni nampak lah ataupun nampak terbalik. Okey tak macam ni? Sebab saya nak setting macam mana pun saya tak tahu. Boleh nampak eh? Okey, sekejap. Saya ambil kertas graf. Okey, kertas graf. Ni saya akan lukis. Alamak, sekejap. Saya kena tinggikan sikit lah. Okay, sekejap kalau saya tinggikan sikit. Lagi okey kan? Okay, sekejap. Saya ambil tinggi.
Okey. Dah tak boleh kita buat macam biasa juga. Sebelum ni pun saya nak buat yang tekan kalkulator pun macam ni juga tapi tak dapat. Sebab peralatan tak cukup. Sekejap. Setting lagi. Alamak. Ni kat sini. Haa, buku dah jatuh lah. Okey, sekejap. Saya depankan sikit. Ni kamera China ni. Jadi dia ada kelemahan sikit. Tapi dia antara yang terbaik lah. Yang saya boleh beli dengan harga murah. Okey, alamak. Kita pergi. Okey, tepi lagi. Alamak, setting ni pun dah lambat lah. Ah, boleh lah, okey. Ah, okey, saya akan cuba lukis dekat sini lah. Kamera boleh flip. Masalahnya yang ini saya tak boleh nak ni apa tu flip ke dia. Sebab kalau saya flip, yang atas kamera kat whiteboard tu pun akan flip. Okey, tak apa. Kalau tak boleh nanti macam tak selesa ke apa, bagi tahu lah. Saya akan buat dekat whiteboard lah. Ada yang tanya kan, kenapa jam saya ni tak menyala pun? Ini jam yang kita boleh telefon tu. Okey, sebab saya tak charge. Okey, saya tak charge. Okey, jadi sekejap. Kalau macam ni boleh nampak tak? Kalau saya duduk, alamak. Ini nampak macam sengit. Saya rasa kalau view ni okey lagi. Okey, tak apalah. Kita cuba buat view yang ini dulu. Okey, sebab yang ni boleh nampak semua. Okey, jadi kita akan cari satu soalan yang lagi okey lah daripada yang ini. Okey, soalan dia kita ambil yang daripada sini. Sebab saya nak tunjuk cara lukis saja. Okey, kita ambil daripada sini. Histogram. Okey, yang ini ialah soalan kita. Alamak, kembali. Dia tak nampak habis. Okey, yang ini ialah soalan kita. Kita nak buat dekat kertas graf. Okey. Terbalik. memang tak nampak. Kalau terbalik, bagi tahu lah sebab nanti susah lah nak baca. Okey, sekejap. Saya cuba setting dekat situ. Boleh tak? Sebab ini dia guna Logitech. Okey. Setting kamera. Setting video setting. Mirror my video. Okey, sekejap. Kalau saya tekan ni, nampak tak? Ataupun tak nampak terus? Ini yang biasa, yang ni bila saya tekan mirror. Sama ya? Touch up. Main. Okay, ni tak kacau. Tak ada perubahan. Ah, kalau macam ni. Tak ada perubahan. Eh? Tak ada juga. Okey, tak apalah. Macam mana? Saya nak tunjuk dekat. Okey, saya guna yang internet lah. Saya guna yang internet. Sekejap saya cari. Okey, yang ni saya tukar balik. Takkan share screen ni. Okey, saya tukar kamera balik. Pada Logitech. Okey, saya tengok yang sedia ada. Sedia ada sekejap. Saya cari. Sedia ada statistik. Ah, inilah. Okey ya, kita tengok yang soalan yang SPM sebenar. Ah, ini tak boleh, ini tak boleh. Ya.
Alamak, tak ada. Okey, saya cari yang dalam Google. Histogram. Okey. Saya pilih satu lah. Jadi saya pilih satu. Alamak. Nampak tak? Okey, yang ni cantik. Ni ogif. Ni histogram. Tapi tak nampak lah. Ya, ada. Okey, ada yang biru. Okey, saya share screen. Ni saya tak ada conteng lah. Okey. Ni boleh kecil kan? Tak boleh. Okey, tengok dekat sini ya. Dekat atas ni kekerapan ataupun frekuensi. Okey, kat atas ni kekerapan ataupun frekuensi. Dan dekat bawah ni, ini dia tak cukup lah. Dia letak kat bawah. Di sim strawberry. Yang ini. Okey, cuma jangan ikut yang ni lah. Sebab bila dia nak present petak macam ni tak ada. Okey, anak panah macam kita kena buat tu tak ada. Kecuali yang saya jumpa pun apa putih. Dia yang ada yang macam garis tu. Okey, yang ini kena buat macam saya bagi tahu tadi. Okey, macam tadi juga saya kata yang dekat tepi ni ialah kalau ada soalan beritahu lah. Saya ada checkbox saya kat sini. Okey, jadi kat tepi ni pertama sekali kat sini ialah kekerapan. Ini ialah polygon frequency. Macam tadi lah saya kata. Kalau kita tengok dekat bawah ni, ya, saya ambil cancel. Conteng. Ni dah cancel dah. Okey. Jadi dekat bawah sini tengok. Dia mesti center. Okey, yang ni alamak buku jatuh. Okey. Kat sini ni mesti center lah. Macam saya tunjuk tadi. Okey, lepas tu pula mesti ada yang sengatan. Ini kita kena buat. Kalau lebih sikit pun tak apa. Contoh yang ni sampai 64.5 saja. Dia buat lebih sikit. Tak jadi masalah. Okey, lepas tu kita tengok dekat ni pula. Baik, macam mana nak naik ni? Okey. Ya, kena tutup dulu yang ni. Okey, saya naik sikit. Ini pun naik lah. Alamak, jadi yang tak payah. Siapa yang jadi engineer communication nanti, tolong adjust balik lah yang ni. Supaya kita boleh conteng macam dekat Google Edge. Okay, mana dia tau. Ni clear all. Okay, jadi kita tengok dekat sini. Keterapan ni. Jadi kita letak sengatan juga. Okay, ini ialah 2 cm. Ini pun 2 cm. Okey, saya padam. Jadi macam ni lah kita akan dapat nanti. Okey. Kita akan dapat. Yang ni dekat center tengah-tengah. Dekat sini ialah yang frekuensi kita tu. Macam ni saja. Yang menegak frekuensi yang dekat mendata ialah selang kelas. Okey, yang itu saja. Okey kan? Boleh dapat kan ini? Ada apa-apa soalan tak? Dia soalannya macam ni lah starting. Okey, kita tengok daripada mula. Dia akan bagi satu data secara awak. Sebab ini ungroup yang tak terkumpul. Okey, 20 sampai 35 ni. Okey, jadi kita buat petak kita sendirilah. Ni kita buat petak kita ni. Ni dia dah ada dah dekat sini. Okey, kekerapan dengan titik tengah. Yang titik tengah ni sebab kita kena cari ialah bila soalan tu dia minta kita cari mean. Okey, tak apa. Yang ni bila kita nak lukis kita kena ada selang kelas. Okey, mana ada pencil tu. Okey, kita kena ada selang kelas dengan kekerapan saja. Okey. Jadi nak melukis tu pada saya semua dah cekap dah. Okey, kita tengok yang ini pula. A ialah berdasarkan dan rajah 9 lengkapkan jadual di ruang jawapan. Ini kita dah lengkapkan dah. Okey, kekerapan tadi. Okey, sekarang ada yang tanya titik tengah. Titik tengah ni nak dapat macam mana? Okey, saya akan tunjuk. Macam mana nak dapat titik tengah ni?
Tengok sikit cara kira min. Lupa dah. Okey, tak apa. Nanti kita akan tengoklah yang min. Ha, ini kita cari dulu. Yang soalan A dulu. Okey, kita temukan dulu. Okey, untuk titik tengah kita ambil 10 tambah 19 bagi 2. Okey, tekan calculator. Dapat tak 14.5? 10 tambah 19 sama dengan bahagi 2. Jadi kita akan dapatlah sama dengan 14.5. Jadi yang inilah 14.5 kita. Lepas tu buat pula 20 tolak 29 bahagi 2. Okey. Kita akan dapatlah nanti bila selang kelar dia 10, automatik titik tengah kita pun akan selang 10 juga. Okey eh? Untuk titik tengah ni, siapa ada problem? Ataupun dalam bahasa Inggeris dia midpoint. Semua okey ya? Untuk dapatkan titik tengah ni. Okey, sekarang kita akan masuk min pula. Okey, kita akan masuk min. Okey, min kita turun sikit. Alamak, kena tutup. Okey, kita turun. Ini tak padam lah. Clear all. Okey, macam mana nak kira min pula? Okay. Kita sebenarnya min ni, kita ada formula kita lah. Iaitu jumlah kekerapan darab dengan titik tengah perkan dengan jumlah kekerapan. Ada yang macam pening kan? Ini benda apa ni? Okey, tak apa, tak apa. Jangan pening. Okey, tak apa. Saya akan tunjukkan. Okey, yang ini siapa yang follow saya punya kelas sebelum ni, tapi kelas tu tak berjaya lah sebab saya setting tak berjaya. Cara nak gunakan calculator nak dapat min ni. Macam mana? Okey, jadi untuk dapatkan min ni, saya cuba guna calculator. Sekejap, saya guna sekejap kan. Saya cuba tukar balik kamera. Harap boleh lah. Kalau tak boleh, saya tekan secara menegak nanti. Okay, nampak ah? Yang saya punya tengok skrin ni nampak. Okay, siap. Menu statistik nombor berapa? 6. Statistik 6. Okay, nampak kan tulisan-tulisannya tu? Okay, yang ni kita guna calculator tu, nanti kita tengok yang manual. Okey, jadi saya pilih satu. Okey, sekarang saya minta X. X kita tadi ada berapa? Sekejap. Okey, contohlah. Mana soalan tadi? Okey, tak ada. Jadi saya cuba tengok soalan yang dalam buku ni, kita cuba guna calculator. Okey. Okey, kita cuba tengok yang ini. Kita nak cari kuartil dengan median. Alamak, tak nampak penuh. Okey, tak apalah. Jadi nampak kalkulator saya ni. Okey, semua nampak ah kalkulator saya ni? Okey, nampak kan? Pertama sekali kita tengok dekat sini. Alamak, macam mana? Ni atas sikit. Okey eh. Jadi kita tengok data kita dekat sini ialah 20.5. Okey, 20.5. Yang kekerapanlah. Okey, 20.5 kita pun tulis. Yang pertama ialah 20.5. Kat sini kita tekan sama dengan dia dah masuk dah dalam X tu. Okey, frekuensi dia nanti kita penuhkan yang ruang ni dulu, X dulu. Okey, 30.5. Okey, sama dengan lepas tu kita ada 40.5 sama dengan okay, yang keempat 1, 2, 3, 4 50.5 sama dengan last kali 60.5. Okey. Sekarang kita dah isi dah yang tu. Sekarang kita nak tengok frekuensi pula. Frekuensi sebelah ni. Jadi okay, jadi saya ke sebelah. Yang mana yang ada ni delete. Okey, delete balik. Bagi dia kosong ni. Okey, dah jadi kosong lah. Okey, ni delete. Ni delete juga. Okey, dekat alamak, kosong pula dekat belah X tu. Sorry. Saya key in balik. Ni jangan 20.5 sama dengan
Okay, letak terus lah. Frekuensi dia 4. Sama dengan. Okay, jadi kita tengok yang sebelah pula 30.5. Sama dengan. Okay. Ubah frekuensi dia jadi 15. Sama dengan. Okay, kita tengok 40.5. 40.5. Sama dengan. Okay, kita ubah frekuensi dia. Ini 40. Okey, lepas tu kita tengok 40 sama dengan okey kat sebelah ni 50.5. Sama dengan lepas tu kat atas ni kita ubah 50.5 frekuensi kegerapan longokkan dia 52. Jadi tekan sama dengan last kali 60.5. Okey, 60.5 tekan sama dengan ni adjust jadi 56. Okey, jadi kita tengok. Kita tekan sama dengan dulu. Okey, kita dah penuh dah kotak kamera sengit. Kamera sengit. Okey, okey, tak apa. Yang ni memang saya pun tak pasti nak betul dia macam mana. Nanti saya cari yang proper lah. Saya tanya yang mana yang pernah buat live. Sebab saya target saya nak buat macam live streaming game tu tapi matematik. jadi yang ni saya kena cari setup dululah. Saya dah buat dah yang kecil dia kan. Bila kita main game kita nampak kita kecil lah kat belakang kita game. Yang kecil tu saya berjaya lah dekat belakang tu saya nak buat jalan kira tu sengit macam nilah. Saya tak berjaya setup ni. Nanti saya akan cubalah habis baik. Okey, yang ni kita tengok dulu jawapannya. Okey, bila dah dapat macam ni kita pun tekan option. Okey, sekarang dia ada macam ni, kita pilih nombor 3. Okey, terus kita dapat jawapanlah. Okey, yang dekat sini. Nampaklah dekat sini. Nampak siap dia angkat. Guna kamera depanlah. Jap. Logitech. Okey, okey, saya ulang guna kamera depan. Okey, ya, macam ni. Jap. Okey, yang ini tadi kita nak cari min dia. Okey, kita turun bawah. Ni dia ada tulis min. Min dia ini minimum. Okey, data kita yang paling minimum 50. Okey. Jadi kita akan dapat dekat sini min dia ialah give median. Total min ialah 28. Okey, yang ini tak dapatlah. Okey, calculator ni tak dapat sebab yang ni kekerapan longgokan. Kita kena cari frekuensi saja. Okey, kita kira manual dululah. Okey, kita kira manual dulu. Jadi saya padam ini. Boleh saya padam ini? Nanti saya ulang balik guna calculator sebab saya ada sebab soalan tu kekerapan longgokan ataupun apatah yang frekuensi tu. Ya. Saya snap gambar, nanti saya tunjuk ke depan cara kira min. Okay, yang ini ya. Okey, sekarang kita nak kira min. Okey. Berdasarkan kepada soalan kita tadilah. Okey, saya padam yang ni. Sebab kita nak base pada data kita. Okey, soalan contohlah kalau soalan tu dia minta 3 benda, okey. Cari ataupun find. Okey, 1 kuartal lah, julat antara kuartal. Ataupun interquarter range.
Okey, jadi kita kena cari kuarter yang pertama, kuarter yang kedua dan kuarter yang ketiga. Okey, eh? Jadi macam mana kita nak buat? Okey, mudah saja. Kita akan tengok kat sini. Okey, tadi kan graf kita dia buat ada lagi satu titik tengah. Okey, titik tengah. Ah, macam sempat histogram dia dah 6.50 dah. Baru ada satu saja. Okey, tak apa. Sekejap. Okey, jadi kita nak dapat titik, kita nak cari mean tadi ialah kita akan guna yang inilah. Okey. Kita buat yang mean dululah. Nanti kalau saya buat macam ni, nanti nak dapat mean tu susah pula. Okey, kita buat mean dulu. Pertama sekali, bila kita nak dapat mean ialah kita kena cari dulu titik tengah dia, data titik tengah. Okey, midpoint. Titik tengah ataupun midpoint. Okey, midpoint macam saya bagi tahu tadilah. Okey. Daripada titik tengah ni untuk dapatkan titik tengah dia, kita ambil 4 tambah 1 bahagi 2. Okey, kita akan dapat 4 tambah 1 bahagi 2 2.5 kan. Okey, kita akan dapat 2.5 kat sini. Okey, deep point untuk yang kedua pula, 8 tambah 5 bahagi 2. Kita akan dapat 6.5. Okey, lepas tu teruskanlah. 12 tambah 9 bahagi 2. Kita akan dapat 10.5. Okey, kita tambah 4. 4 saja. Jadi yang ni kita bolehlah. Agak 14.5. 18.5. Okey. Ha, ini untuk dapat titik tengah dulu untuk kita cari mean. Lepas tu kita akan tengok ialah titik tengah darab frekuensi, okey. Ini boleh guna kalkulator, cuma data ni tak sesuai lagi. Ha, nanti sebab saya tak belajar lagi kalau dia dalam selam kelas, kalau dia dalam bentuk number, itu saya selalu tekanlah kalkulator. Okey. Jadi kita tengok dekat sini. Lepas tu kita kena tambah lagi satu, iaitu titik tengah, midpoint, titik tengah darabkan dengan kekerapan frekuensi kita. Okey, jadi kita daraplah 2 darab 2.5. Sekejap, garis. Okey, 2 darab 2.5 kita akan dapat 5. 4 darab 6.5 13. 8 darab 10.5 berapa? 8 darab 10.5 84. Okey, 6 darab 14.5 kita dapat 87. Dan last kali, 4 darab 18.5. Kita akan dapat 74. Okey, ini kita dah dapat lah titik tengah darab kekerapan. Tersasul lah. 4 darab 6.5, 26. 4 darab 6.5. 26. Saya tersilap. Sorry. Ni saya darab 2 ni. Okay. 26. Okey, eh. Jadi kita dapat yang ini. Macam mana nak dapat titik tengah tadi? Okey, titik tengah tadi harus buat yang ni. Okey, kan selang interval ni 4 tambah 1 bahagi 2. Kita akan dapat 2.5. 8 tambah 5 13 bahagi 2, kita akan dapat 6.5. Okey, 12 tambah 9, 17. Bahagi 2, kita akan dapat 9 tambah ni 21 kan? 21 bahagi 2, dapatlah 10.5.
Okey, dapat tak lagi? Haris, okey. Naimi nak ulang yang mana? Yang semua sekali. Okey, saya akan ulang sekali imbas, semua sekali, sekali imbas, sekali sekali lalu, okey. Yang pertama, selang kelas dia bagi, kita dah cari dah mula-mula daripada sini. Lepas tu kekerapan pun kita tengok daripada sini kita dah dapat. Okey, dua ni kita dah dapat. Sekarang kita kena tambah lagi dua. Titik tengah ataupun midpoint, lepas tu titik tengah darab kekerapan ataupun midpoint darab frekuensi. Okey. Jadi yang titik tengah ni, oh titik tengah. Okey. Titik tengah Naimi tengok dekat sini. Yang first sekali 1 sampai 4. Jadi 1 sampai 4 Naimi buatlah 1 tambah 4. Jadi kita akan dapat 5. Okey, macam inilah. 1 tambah 4 bahagi 2. Okey, bila kita tekan kalkulator 1 tambah 4, 5 bahagi 2 kita akan dapat 2.5. Okey, lepas tu ambil pula. Jadi dah dapat dah 2.5. Ambil pula yang ni, 8 tambah 5. Jadi 8 tambah 5 bahagi 2. 8 tambah 5, 13. 13 bahagi 2 kita akan dapat 6.5. Jadi yang ni lah. Okey, okey, lepas tu kita dah dapat dah yang ini. Yang ini darab yang ini, kita dapat yang ini. Sekarang kita nak buat ialah min. Okey, min kita ialah pemilih dia macam ni. Min sama dengan jumlah titik tengah, jumlah total, jumlah titik tengah. Darabkan dengan kekerapan. Okey, jumlah titik tengah darab frekuensi kekerapan. Kita bahagikan dengan jumlah kekerapan. Okey, total jumlah kekerapan. Okey, jadi yang ini sebenarnya kita kena ada lagi satu kotak lah, jumlah. Okay. Boleh nampak lagi dalam kamera ni. Alamak, sekejap. Okay. Jadi yang ini jumlah. Okay, total semua jumlah. Okay, tekan kalkulator 2.5 tambah 6.5. 2.5 tambah 6.5 tambah 10.5 tambah 14.5 tambah 18.5. Jadi kita akan dapat, alamak, silap tekanlah. 2.5 tambah 6.5 tambah 10.5 tambah 14.5 tambah 18.5. Jadi kita akan dapat sini 52.5. Okey, kita tambah semua dapat yang ini. Okey, lepas tu kita tengok yang ini pula, kita tambah semua. 5 tambah 26 tambah 84. Okey, 84 tambah 87 tambah 74. Okey, kita akan dapat dekat sini 276. Okey, jadi kita pun masukkan balik dalam min kita ni. Okey, jumlah titik tengah darab kekerapan. Ni titik tengah darab kekerapan, jumlah dia 276. Perkara dengan jumlah kekerapan total frekuensi. Yang inilah 52.5. Jadi tekan kalkulator 276 bahagikan dengan 52.5. Jadi kita akan dapat frekuensi kita, min kita ialah, okey, buat 4 titik perpuluhan ataupun 4 significant figure, 4 angka berarti 5.257. Okey, yang ini ialah min kita. Okey, dapat tak? Nah, kita tambah midpoint titik tengah dengan titik tengah darab kekerapan. Okey, dapat tak? Apa yang tak jelas lagi? Jumlah kekerapan kenapa 52.5? Okey, dapat berapa? Kan saya tekan kalkulator silap. 2.5
tambah 6.5 tambahkan dengan 10.5 tambah 14.5 tambah 18.5 tambah 52.5. Oh, dapat 105. Oh, okey okey. Yang ni titik tengah. Alamak, patutlah keterapan yang ni. Sorry. Okey, yang ni bukan. Jadi frekuensi tu yang ini. Ah, yang kena tambah yang ini bukan yang ini. Sorry. Okey. Jadi 2 tambah 4 6, 6 tambah 8 14, 14 tambah 6 20, 20 tambah 4 24. Ini 24. Okey, jadi yang ini jumlah kekerapan ni ialah 24 lah. Okey, kita tekan calculator. Jadi 276 bahagikan dengan 24. Okey, kita dapat 11.5. Okey, yang ini ialah jawapan kita. Okey. Dah pukul 7. Kita dapat mean. Okey, kalau mode yang mana mode? Sebab kalau tengok balik dalam soalan yang kita tadi, dia ada minta mode je kan? Okey, saya tunjuk balik. Ini. Kalau kita tengok yang A, dia minta nyatakan kelas mode. Lepas tu B, kira mean. Okey, B kita dah settle. C kita dah lukis. Sekarang A, nyatakan kelas mode. Jadi kita nak pilih yang mana? Data dengan kekerapan yang paling tinggi, okey. Jadi yang mana yang paling kerap? Paling kerap ialah 8. Jadi kita kena tulis dekat jawapan kita, kan dia ada A kan? Kita tulis A, lepas tu terus kita tulis yang ni. 9 sampai 12. Yang ini saja. Jangan tulis 8 pula, nanti salah. Sebab soalan dia kata nyatakan kelas. Jadi selang kelas tu lah. Ni kelas mode. Okey, A tu. Nyatakan kelas mode. Jadi kita kena tulis yang ni. A sama dengan. A bukan sama dengan. A sebab 9 sampai 12. Yang ni sebab dia paling kerap 8. Okey, ada apa-apa soalan tak? Ataupun keraguan untuk histogram dulu? Semua okey kan? Ataupun tak okey? tak ada yang reply pun okey tak okey ni? Okey kan? Mungkin sebab ada yang tak makan lagi kot. Okey, tak makan lagi jadi dia mood dia lain sikit. Saya pun tak makan lagi. Okey? Sebab saya naik motor hari ni. Hari ni saya naik motor, lepas tu saya cuma bawa satu saja face mask. Jadi saya beli makan, tadi saya datang sini. Lepas tu saya cari face mask saya tak jumpa. Saya nak turun beli makan tadi, tak jumpa. Jadi saya kena tunggu pukul, nanti ya balik ya. Pukul 10 lebih, pukul 11, balik rumah baru boleh makan. Sebab face mask hilang. Kalau dalam kereta saya, banyaklah. Kalau motor saya cuma bawa satu je. Bukan. Tapi kalau siapa-siapa yang dekat Putrajaya, pagi-pagi saya jogging dekat situ. Sebelum ni saya jogging dengan Cikgu Tarik tu. Jadi sebab track dia tak best, track dia dekat sangat. Saya sebab saya suka yang mendaki tu. Jadi saya jogging seorang lah sekarang ni. Saya pakai seluar, okay? Sebab hari tu saya ada pedang buat macam kelas ni lah. Saya pakai kain, lepas tu bos saya tengok. Jadi macam amaran lah tu. Kalau dia tengok kali kedua, kena tindakan lah. Jadi saya insaf. Okey ya. Jadi kita akan buat satu soalan. Lebih kurang macam ni juga dekat soalan ni. Okey, kita akan tengok dekat soalan 3 dan cuba buat. Daripada mula untuk dapat kelas mode, mean dengan lukis histogram. Okey, saya akan bagi soalan. Follow balik step yang ini.
Kalau ada apa-apa masalah nanti boleh detect lah. Okey, boleh detect. Dan yang ini kita akan jadikan quiz. Yang soalan selepas ni. Okey, jadi boleh hantar quiz sebelum lepas ni dah habis kelas, boleh rehatlah. Okey, study benda lain pula. Okey, bukannya matematik saja kan? Okey, yang ini modul ni ada. Okey, tapi yang ini dia ialah gabungan. Gabungan daripada form 1, form 2, form 3 tu dengan yang tingkatan 4 dengan tingkatan 5. Jadi untuk yang ini, untuk modul terus kepada soalan ni tak ada lah. Okey, PTIU belum ada. Yang saya ambil ni, saya ambil daripada luar lah, kapur putih ni. Untuk yang tu terus tak ada. Okey, kalau macam siapa-siapa join kelas intensif, yang tu ada lah. Sebab yang tu dia memang buat khas untuk soalan tu. Tapi tak apa. Nanti boleh join kelas-kelas yang saya buat yang SOP yang free tu lah. Hari Jumaat. Esok lah kan. Esok saya tak sempat kot. Okey. Sebab tengok kalau ada poster esok saya buat kelas free ni, saya akan tunjuk macam mana cara nak lukis. Guna, saya akan set up elok-elok lah. Okey, saya cuba set up juga yang kertas kraft tu tak mahu bagi student pening kepala apa, terpusing ke apa. Jadi kalau sempat saya buat esok. Jadi kalau ada poster esok boleh join. Okey. Jadi yang ini saya akan bagi soalan, saya akan tulis dekat papan putih, follow balik step ni. Buat yang A kita akan dapat selamut. Okey, nampak lalat tu terbang tadi. Selamut, lepas tu yang kedua kita akan dapat ialah kiramin, macam ni. Lepas tu yang ketiga, lukis. Tak perlu guna kertas graf, cuma sketch atas buku latihan. Nanti snap gambar, yang itu akan jadi kita punya quiz. Okey, buat sekarang lah. Kalau ada problem boleh tanya saya. Okey, saya padam yang ini, kita cuba buat soalan yang nombor 3. Siapa yang ada modul ni yang dah print dah, okey, yang saya bagi link tadi dengan dekat group parent tu, boleh terus buat soalan 3. Yang mana belum ada lagi saya tulis kat depan. Okey, padam yang ni. Okey, yang ni nanti saya letak dalam group parent, boleh refer balik. Okey, yang ni saya padam balik. Kita nampak Instagram. Okey, jadi saya akan bagi data. Quiz yang mana? Ni saya tengah tulis. Kalau siapa yang ada modul nombor 3. Okey, siapa yang nak print tu histogram nombor 3. Kalau siapa yang tak ada lagi saya buat kat depan. Nombor 3 tu quiz. Okey, saya bagi data. Ini 42 41 48 85 49. Okey, lepas tu 85 44 53 22 63. Okey, yang ni 52, yang ni 70 68 58 36. Okey, lepas kita ada 45, 54, 35, 48, 78, 68, 33, 27, 6, 2, 5, 5. Okey, last sekali, 37, 4, 8, 30, 75 dan juga 57. Okey, ni data dia. Ni saya akan bagi selam kelas dia tu. Ini saya tulis balik yang formula dia. Okey, dia bagi kat sini. Selam kelas ataupun kelas itu pun. Oh.
Ya. Okey. Lepas tu kat sini ialah kekerapan frekuensi. Kekerapan. Okey. Yang ni yang first saja dia bagi 20 sampai 29. Okey ya, jadi ada 1 2 3 4 5 6 7. Okey, ada 7. Okey, ada 7 kan? 1 2 3 4 5 6 7. Okey, cuba buat yang ni. Eh, oh, soalan belum lagi. Okey. A, nyatakan kelas mode. Okey. Mode yang paling tinggi lah, kelas yang paling tinggi. Okey, B, kira min. Dan C, lukis histogram. Okey, saya bagi dia punya ini. Okey, 2 cm kepada 10 pak C y, sorry x. 2 cm kepada 1 pak C y. Okey, cuba buat A, B, C ni. Kalau ada apa-apa problem, terus tanya saya tau. Okey. Buat sekarang. Sebab ini quiz, jadi ada masa banyak. Jadi kita buat sekarang. Kalau ada apa-apa problem, boleh terus tanya saya. Type dekat situ ataupun buka mic. Okey, boleh mula buat sekarang quiz kita ni. Ini lebih sebab kan kita dah habis dah tajuk. Jadi kita lebih kepada soalan-soalan jump start ataupun kita akan tengok teknik menjawab. Apa jawapan? Jawapan ni kan quiz. Okay, quiz tak boleh bagi jawapan lagi lah. Nanti kita bincang jawapan. Okay, so ada buat dulu. Kalau confirm sama, okay lah. Okay, so ada dengan yang lain buat dulu, okay? Kalau ada apa-apa problem, terus tanya saya. Sekejap, saya nak tengok mak saya keluar tadi, video keluar. Okey, ada yang tanya pak C Y itu apa? Okey, pak C Y itu kita merujuk kepada menegak vertikal. Okey, yang menegak punya. Ataupun mencancang. Okey. Okey, dapat kan? Yang pak C Y ialah menegak ataupun vertikal ataupun mencancang. 10 tu apa? Okey, 10 ni maksudnya
Okey, maksudnya ialah okey, yang ni 2 kepada 10 paksi x. Jadi kita akan dapat 10, 20, 30. Tapi yang ini untuk histogram kita tak perlu fikir macam tu. Sebab yang ini sebenarnya kita tulis balik saja. Okey, kita tulis balik. Contoh 20 sampai 29. Okey, ini yang pertama. Lepas tu yang kedua, contohlah 30 sampai 39. Itu yang kedua. Yang ni dah mewakili 10 dah. Okey, dia kira daripada 20 ni tau, bukan yang 21. Contoh 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okey. Sampai 29 yang 10 tu. Okey, jadi dia akan macam ni. Dekat paksi X yang bawah tu. Okey, yang bawah tu dia akan jadi macam ni lah. Lepas tu yang ni 40 sampai 49 dan seterusnya. Okey, yang ini class interval dia. Okey, lepas tu buat menegak pula. Yang ni lah 10 tu. 10, 10 tu. Okey, Husna dapat tak? 10 tu macam mana? Dapat? Okey, cantik. Okey, kalau ada problem terus bagi tahu saya. Okey, semua lancar lagi ya, sebab tak ada soalan ni. Kalau ada soalan jangan segan-segan beritahu. Nanti kita bincang jawapan sekali lah. Belum kita habis kelas. Cuma saya akan fikir kan, macam mana nak set up paling okey. Bagi kepala tak pusing lah kalau saya nak demo lukis terang tu. Tadi tak dapat lukis. Saya nak buat kelas dekat Putrajaya je tapi line slow situ. Jadi terpaksa datang Kajang. Kajang ada tekanan lah. Macam Cikgu Romi tu. Tapi Cikgu Romi tu dia macam dah old school lah. Saya nak buat macam lain sikit lah. Game changer. Macam selalu sebelum ni kita tengok orang stream game. Jadi yang ini bawa another level lah. Matematiknya. Cikgu Romi tu dah lama tu. Masa saya sekolah lagi dia dah mengajar lah Cikgu Romi tu. Cuma Cikgu Romi tu dia guna drawing tab. Drawing tab tu saya dah hadiah dekat Cikgu Tarik lah. Yang drawing tab saya dulu saya guna untuk sketch lah. Jadi untuk tulis dia nampak macam tak lawa lah. Kecuali iPhone yang tablet tu kan. Itu okey. Saya nak bawakan macam whiteboard. Saya dah ada whiteboard, roller whiteboard saya tu. Boleh je tulis atas ni tapi setting tak kena lagi. Nanti saya cuba buat. Okey, semua tak ada problem lagi ya setakat ni. Kalau ada problem bagi tahu. Kita kalau dia bagi number yang sama dikira juga. Betul. Kalau contoh ada
45 ada 3 kali. Ha, jadi kita kira juga 3 lah number dia. 3 frekuensi dia. Okey, cuba ada dapat eh. Mode yang paling besar ialah kekerapan kan. Ha. Kita tengok kekerapan yang paling tinggi, lepas tu kita senaraikan. Contohlah 20 sampai 29 kekerapannya 12 kali. Ha, jadi tulis dekat situ 20 tolak 29. Ha, macam dalam tu juga. Okey. Okey, saya bagi lagi 4 minit, lepas tu kita bincang jawapan. Saya bagi jawapan dekat depan. Buat sampai 7.20. Ha, tapi kena hantar jugalah, walaupun saya bagi jawapan pun hantar juga. Sebab nanti parent tanya, anak ni buat quiz apa, saya boleh tunjuk. Okey, ada 3 minit lebih lagi, nanti saya tunjuk dekat depan. Okey, dalam masa yang sama kita tengok dah ramai dah yang sedang cucuk vaksin. Ada lagi dekat sini yang cucuk vaksin. Form 5 dulu eh. Ada jangan takut pula, tak ada apa pun. Okey. Oh, 29 hari bulan. Okey, okey. Oh, Selasa minggu depan. Jadi tak ada apa pun yang tu. Dia ikut juga kepada orang. Mungkin ada yang macam rasa demam, rasa lengur-lengur badan. Ha, itu biasalah. Oh, ada yang esok. Amin esok. Okay, okay. Ha, jadi semua dah dapat tarikh lah kan. Cantik lah. Macam kita pernah kena cucuk kan masa darjah 1. Masa darjah 1 tu saya rasa sakit sikit lah. Berbanding dengan yang sekarang. Sebab sekarang teknologi jarum dia dah berubah lah. Ha, dah tak sakit sangat. Tapi kena tengok lah. Macam saya tengok, oh dah cucuk lah. Saya ingat ke tak cucuk lagi. Sebab tak rasa apa. Oh, last cucuk tahun lepas. Okey, okey. Dulu-dulu ada BCG lah. Siapa yang lahir tahun 1990 dan ke bawah, dia kena BCG. Ha, sebab itulah bila kita tengok yang berlakon tu kadang-kadang dekat bahu dia tu ada macam bulat besar. Ha, itu BCG. Saya kebetulan lahir tahun 91. Tak kenal lah. Ha, yang lahir 90 kena. Lahir 91 dah terselamat dah. Sebab daripada baby kita dah cucuk dah sebenarnya. Kalau tidak habis lah bau kita ni ada bonjol besar. Okey, ada lagi kurang pada 1 minit. Nah, jadi saya tunjuklah. Okey. Jawapan kepada quiz. Okey, yang ni sebenarnya kita boleh agak ya. Kalau dia bagi tahu lebih kurang macam ni, kita pun boleh agak. Lepas ni 30 mesti sampai 39, 40 sampai 49. 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, last kali 80 sampai 89. Ini kita boleh agak. Okay. Okay, sekarang kita tengok frekuensi pula. Kita tengok antara 20 sampai 29. Okay, jadi yang 20 dah. Okay, 1. 1, baik. Haa, ni 2. Dua, okay, dua saja, jadi dua. Okay, eh? Kalau saya tak sama jawapan, bagi tahu tau. Okay, lepas tu kita tengok yang 30 pula. 30. 1. 2. 3. 4. 5. Okay, 5. Okay, jadi kita tengok yang 40 pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
84. Okey, 50. 1 2 3 4 5 6. Okey, 6. Pada kita tengok 60 pula. Okey, 60. 1 2 3. Okey, 3. Okey, 70. Okey, 1 2 3. Ah, okey, ada tinggal 1. Ini 3, okey, 64 sebenarnya. Ah, kalau tak sama bagi tahu. Okey, last sekali kita ada yang 80. Ada 1 2 2 saja. Okey. Ah, dapat tak sama dengan saya kekerapan tu? Frekuensi ni. Semua dapat sama? Okey. Cantik. Sekarang kita nak cari mean, kita kena tambah kotak kita yang tadi lah. Okey, kita tambah kotak kita. Sama, nanti kita akan dapat total frekuensi. Okey. Lepas tu yang ni kita akan tengok ialah okey, titik tengah. Ataupun midpoint lah. Okey, dekat sini titik tengah darabkan dengan frekuensi. Atau nanti jumlah dia. Okey, jadi kita akan dapat ialah (20 + 29/2). Okey, 34.5. Okey, jadi yang ni cuma tambah 2 ni bahagi 2. Tambah 2 ni bahagi 2, kita akan dapat midpoint kita. Okey, sekarang kita nak cari total frekuensi dulu. Okey. 2 tambah 5, guna kalkulator lah. 2 tambah 5 tambah 8 tambah 6 tambah 4 tambah 3 tambah 2. Jadi kita akan dapat 30. Okey, yang ni pula. Okey, yang ni darab dengan yang ni. Jadi 2 darab 34.5, kita akan dapat 69. Okey, 5 darab 44.5, kita akan dapat 222.5. Okey. Ya, ya, ada tak sama? Ah, hari ini nak tanya yang mana? (20 + 29/2). Oh, okey, okey. Alamak. Okey, yang ni 24, yang ni 3, ni 4, yang ni 5, ni 6, ni 7, dan ni 8. Sorry, tersilap. Okey, dapat macam ni. Okey, dah betul dah yang Farihin punya tadi. Titik tengah bukan tolak. Titik tengah bukan tolak. Bukan. Midpoint kita ambil yang selang kelas ni,
Yang pertama tambah yang kedua bahagi dua, kita akan dapat. Okey ya. Jadi yang ini kita akan dapat 8, oh sorry, yang ni dah silap dah ni. Okey. Data ni saja. Nanti yang mana yang graf tu, okey, graf tu nanti snap gambar, okey. Kita bincang sampai sini saja sebab masa terhad. 2 darab 24.5 kita akan dapat 49. Okey. Tak julat bagi dari 24.5 sampai 84.5. Ya. Julat. Mode tu apa? Okey, mode tu ialah yang ini. Ini kekerapan yang paling tinggi 40 sampai 49. State yang tu. Okey eh. Jadi yang ini titik tengah kan? Okey, titik tengah kita akan dapat, dia akan dapat kurang daripada 89 ni lah. Okey. Ah, yang ini cuma bukannya kita nak lukis. Yang graf tu kita akan refer dua ni. Yang ini dengan yang ini kita akan refer untuk kita buat mean. Okey. Ya, saya bagi jawapan ini dulu. 5 darab 34.5 ni 172.5, lepas tu 8 darab 44.5. 356 6 darab 54.5 327. Okey, lepas tu 64.5 darabkan dengan 4, 258. Okey, 3 darabkan dengan 74.5, 223.5. Okey, last sekali 84.5 darab 2, 169. Okey, untuk mode kita akan tulis yang paling tinggi lah. Mode ialah yang ni kan. Jadi kita tulis saja. A sama dengan 40 hingga 49. Okey, ini mode kita. Okey. Yang ni kita dah dapat dah. Okey, yang ni kita tambah semua. 49 tambah 172.5 tambah 356 tambahkan dengan 258 tambahkan dengan 223.5 tambahkan dengan 169. 1228. Okey, jadi kita akan buat 1228 bahagikan dengan jumlah frekuensi 30. Jadi kita akan dapat 1228 bahagi 30 kita akan dapat 40.93. Ada yang dapat jawapan lain tak daripada saya untuk mean? Okey, Zal dapat berapa mean? Lima puluh satu poin lapan tiga. Okey, kawan-kawan lain dapat berapa yang min? Ah, yang lain dapat berapa? Ataupun saya silap tekan kalkulator ke? Ah, yang lain senyap ya. Ah, cepat, dah 7:30 lah kita nak habiskan kelas. Okey, tak apa, saya kira balik. Okey, macam ni lah. Ah, cikgu tengah darab kekerapan. Okey, okey, tak apa. Macam ni sebabkan kita 7:30 dah, sebab lepas ni mungkin ada yang ada tuition dekat luar, ada urusan lain. WhatsApp dulu nanti jawapan tu dekat saya, nanti saya akan check balik. Okey? Kalau macam dah ada isi kehadiran, semua dah lengkap dah, tak ada soalan, boleh left dululah. Okey, nanti saya akan bagi video macam biasalah. Okey, sama-sama. Okey, okey, dapat yang tu juga. Okey, okey. Okey, sama-sama.